Sun, tadi malam benar-benar kacau. Brahma nggak bisa dibiarin gitu aja. Iya, Sun. Kita harus cari dia. Kita harus tangkap Brahma sekarang juga. Iya. Yeah. Oh iya, Sun. Untuk masalah Kayla, lo yakin? Lo benar mau nikah? Ya jadilah, Sun. Minggu depan, semua surat-suratnya selesai diurus. Lo yakin? Lo gak mempertimbangkan lagi gitu? Kalau menurut gue, lo batalin sekarang sih masih belum telat. Ya, sorry kalau gue ikut campur. Tapi bukan apa-apa ya. Gue sebagai sahabat lo, gue ngerasa ada yang aneh. Oke? Dan gue gak mau sahabat gue itu salah langkah. Sun, udah. Udah, ya? Gak usah bahas itu lagi. Sekarang kita fokus sama tugas kita aja. Kita harus temuin rumah itu sekarang. Siapa tahu Bram ada di sana. Oke? Okay? Oke. Ada kabar buruk soal Andra. Apa yang terjadi sama Andra, Bintang? Andra kecelakaan, Pak. Dan sekarang dia dirawat di rumah sakit. Dan dia mengalami luka yang cukup parah. Bagaimana itu bisa terjadi, Bintang? Semalam Brahma datang ke rumahnya Nagita. Aku takut terjadi sesuatu sama Nagita, Pak. Pas aku mau nyampe sana, Brahma mau nabrak aku dengan mobilnya. Tapi tiba-tiba dihadang sama mobilnya Andra. Dan Andra yang malah ketabrak. Pak, Andra ditabrak? Aku juga gak tahu, Pak. Kenapa Andra bisa ada di sana semalam. Sampai akhirnya Andra menjadi korban dalam kejadian ini. Bintang, kamu lihat sendiri kan? Bagaimana dalamnya perasaan cinta Andra ke kamu. Rela mengorbankan dirinya buat kamu. Sedangkan kamu bisanya cuma nyakitin hatinya dia. Aku tahu, Pak, tapi sekedar tahu aja gak cukup, Bintang. Kamu itu harus sadar. Sekarang saatnya kamu harus bersyukur. Kamu tunjukkan rasa syukur kamu, rasa terima kasih kamu sama Andra. Karena kalau bukan karena Andra, bisa-bisa kamu yang gak selamat. Bintang. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Kenapa dokter Nagita yang bawa dokter Andra? Keadaannya luka parah lagi. Aku juga gak tahu. Aku jadi curiga. Jangan-jangan yang terjadi sama dokter Andra tuh ada hubungannya sama dokter Nagita. Ya kan? Dokter kita, sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa dokter Andra bisa terluka seperti itu? Saya juga sebenarnya nggak tahu. Tapi seharusnya dokter Andra nggak usah ke rumah saya tadi malam. Hah? Maksudnya gimana, dok? Ada penjahat masuk rumah saya. Astaga. Terus? Ya, mungkin penjahat itu mau pancing Bintang untuk datang ke rumah saya. Karena dia sengaja mau tabrak Bintang. Tapi pas dia mau tabrak Bintang, dokter Andra malah halangin pakai mobilnya. Makanya sekarang dokter Andra bisa kayak gini. Ya ampun, dokter Andra sampai segitunya.
Tapi ngapain dokter Andra ke rumah dokter Nagita? Mau ngapain dia? Saya juga gak tahu. Tapi karena dokter Andra ke rumah, dia jadi korban kejahatan Brahma. Brahma? Maksud dokter yang ke rumah dokter itu penjahat bernama Brahma? Brahma si buronan kejam itu? Ya ampun, dok, itu kan jahat banget. Kita berdua aja pernah ditawan sama dia. Ya kan, dok? Maksudnya? Kejadiannya udah lama sih waktu di Marimba. Jadi kita berdua pernah diculik sama anak gue Brahma dan diminta buat ngobatin Brahma. Terpaksa kita ngobatin dia. Iya, jadi waktu itu kita gak bawa stok obat-obatan. Jadinya dokter Kevin pulang ke barak buat ambil obat. Dan saya ditawan sama mereka. Saya dijadiin Sandra. Ya ampun. Kalian berdua kenapa gak ngomong selama ini? Untung aja. Baik-baik aja. Ya gak berani lah, dok, kita takut mati. Kan kita diancam gak boleh bilang siapa-siapa. Mana bisa apa sih kita? Ya ampun, gimana ya nasibnya dokter Andra? Gimana kalau dia gak sadar lagi? Kenapa kamu lakuin itu, Andra? Kenapa? Kenapa kamu harus ngelakuin aku? Aku gak bisa maafin diri aku sendiri. Kalau terjadi sesuatu sama kamu, kamu harus bangun. Kamu harus bangun, Andra. Kamu harus sadar. Kita minum obat dulu ya, Pak. Minum. Oke. Okay. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Pak, aku beli kopi dulu ya. Jadi ya. Maafin adik kamu ya, sayang. Papa harap kamu gak tersinggung. Lama-lama juga dia bisa nerima kamu. Makasih ya, Nagita. Papa dengar kamu udah nyelamatin papa. Bukan cuma saya, tapi semua dokter di sini melakukan tugasnya dengan baik. Familiar ya? Meme. Ih, udah diangkat dulu. Halo? Halo? Ini benar nomornya dokter Andra? Iya, kenapa? Dokter Andranya mana ya? Oh, dokter Andra yang masih di ICU, belum siuman. Maaf, dokter Andra sakit apa ya? Oh, dokter Andra bukan sakit, tapi semalam ditabrak sama penjahat. Terus ya keadaannya sekarang masih luka parah. Makasih ya. Matiin. Balikin, masukin. Ya ampun, orang cuma lihat sebentar. Kamu nggak kenal, main ngangkat aja. Emang kamu kenal? Enggak. Terus ngapain kamu angkat? Tara berani pakai senjata. Kalau lo berani,
Kita duel. Jangan berharap. Gua akan bilang di mana dia. Sampai mati pun, gua nggak akan buka mulut. Sun, aman Sun. Sun, gue laporan dulu. Siap. Halo, Cap. Kami sudah berhasil menangkap salah satu anak buahnya Bram. Siap. Kami segera kesana sekarang. Selamat siang. Sun, Sun. Glenn dan Taufik berhasil menangkap satu anak buahnya Brahma. Dan mereka lagi perjalanan menuju ke sini. Semoga kita bisa tahu keberadaan Brahma di mana ya. Ada di mana? Belum ada update apa-apa dari Nagita, Sun. Yaudah, lu sekarang tenang ya. Semoga semua baik-baik aja. Mudah-mudahan, Sun. Ayo. Dokter Andra pasti akan baik-baik aja kok. Lagian disini banyak dokter dan suster yang jaga. Sayang, kalau misalnya aku terbaring lemah kayak gitu, kamu bakalan sedih gak? Ya sedih lah sayang. Mana tega sih aku lihat kamu kenapa-napa? Masa? Bener lah. Iya, kalau misalnya aku sampai kenapa-napa, terus kamu punya pacar atau sampai kamu nikah, aku janji bakalan hantuin pacar atau istri kamu. Kok kamu ngomongnya ngelantur gini sih, yang jadi jauh banget tuh ngobrolannya. Ya gak apa-apa. Aku cuma mau kasih tahu kamu aja nih, supaya dari sekarang kamu gak berani macam-macam sama aku. Capek ya mikirin kamu. Kamu tuh lagi kayak begini kamu masih sempat mikir-mikir kayak gitu. Dokter Andra tenang aja ya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk kesembuhan Dokter Andra. Saya yakin kok, Dokter Andra pasti akan baik-baik aja. Tolong selamatkan dia. Dia tidak boleh mati. Karena dia yang bisa membantu kita menemukan Brahma. Siap, Cap. Saya akan memeriksa kondisi tubuhnya dan saya akan mengambil sampel darah untuk mengetahui racun apa yang ada dalam tubuhnya. Saya mau kasih sesuatu buat dokter. Ya ampun, so sweet banget sih, Lep. Dan saya benar-benar minta maaf sama kamu karena saya tidak bilang hal itu pada kamu. Saya terpaksa melakukan itu, Rahel. Karena saya harus menghargai papa kamu. Terima kasih, Kapten Yono. Saya datang ke sini mau kasih lihat hasil pemeriksaan dokter.